Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih dalam perjalanan ini, dan kelihatan di belakang anak-anak santri, kalaupun barusan ada kehujanan, mereka tetap komitmen untuk melakukan perjalanan. Dan kita nanti insya Allah akan konferensi pers di Pondok Pesantren Miftahul Huda Utsmaniyah yang sudah kita tentukan sebagai destinasi yang kedua. Destinasi yang kedua, kita akan putuskan beserta para sesepuh dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI Kabupaten Ciamis, apakah kita melanjutkan berkaitan dengan sudah keluarnya konferensi pers. Agak sedikit terganggu ini. Assalamualaikum, Mbak. Salam. Mohon doanya ya. Kelihatan para, bahkan tadi di tengah-tengah perjalanan kita menyaksikan antusiasnya masyarakat muslim untuk mengikuti acara ini, sehingga bahwa perjalanan kami kalaupun hujan rintik-rintik. Assalamualaikum para ibu, doakan mohon. Kumaha menurut para ibu tentang Ahok? Selamat ya. Amin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon. Lihat ibu-ibu sampai menangis. Mereka menangis mengiringi perjalanan kita. Ya. Kenapa? Ini adalah panggilan rohani. Ini adalah panggilan jihad luar biasa. Bahwa ketika bangsa ini meremehkan perjuangan umat Islam, yakin akan terjadi ledakan bangsa Indonesia. Mohon ibu. Enggak. Mohon. Mohon. Amin. Ngabdi sadayana. Barokallah, barokallah. Mohon ibu sadayana. Mudah-mudahan. Ini bentuk partisipasi masyarakat. Untuk barokallah, bentuk partisipasi masyarakat. Ada mereka yang memberi bonteng di tengah perjalanan, ada yang memberikan makanan luar biasa. Terima kasih Bapak Nuhun. Barokallah, barokallah, ayakallah. Ya, bentuk bahwa ketika umat telah digerakkan dengan akidah, ketika umat telah digerakkan dengan akidah, maka tidak ada satupun yang bisa menghalangi perjalanan ini. Satu kali lagi kita dapat menyaksikan bagaimana orang di tengah perjalanan ada yang memberikan uang. Ini di tengah perjalanan ada yang memberikan uang 50.000, ada yang memberikan uang 100.000, bahkan mereka spontanitas sambil menangis. Ini bukan rekayasa, saudara. Makanya kami menuntut kepada aparat penegak hukum bahwa tidak boleh hukum di negeri ini diatur oleh kekuasaan dan diatur oleh uang, tetapi kekuasaan harus tunduk di bawah hukum. Apapun yang terjadi,